Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Di siang ini kabar yang cukup mengembirakan dari calon manten kita. Siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar super duper romantis mengenai mereka yang bersama di hari ini. Ya, perlakuan Rizky Bilar yang begitu so sweet pada kekasihnya ini. Sampai-sampai di hari ini ia ngajari, memberikan pelajaran bagaimana mengendarai mobil sportnya. Sungguh bikin kita cute, kita baper, kita seneng melihat keromantisan, kemesraan. Detik-detik Rizky Bilar mengajari sang kekasih cara mengendarai mobil sportnya tersebut. Ya, namun Lesti sendiri masih kangen sama doinya, ingin selalu sama calon suaminya. Namun Rizky Bilar memberikan pengertian untuk selalu bisa mandiri dan bisa tegar dan bisa bersama-sama menjalani hidup ini. Dan keromantisan itu makin nyata membahana melihat kemesraan yang super cute, super baper, duper duper guys berkaitan dengan Lesti dan Bilar. Coba lihat ini, lihat saat mereka bertatap pandang dan berbisik begini, begitu susut banget kan. Ya, yang lain sahabat-sahabat Bilar jadi bengek sendiri, jadi seneng sendiri, jadi baper sendiri melihat kemesraan super duper dari Lesti dan Bilar di hari ini. Ya, setelah semalam diusilin dan di hari ini diupdate, diunggah oleh Rizky Bilar, bikin kita semua kelepek 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 kelepek. Ya, karena Rizky Bilar memang usil banget, bukan Rizky Bilar kalau enggak seperti itu sama calon suami, calon istrinya. Ya, dia kan calon imamnya. Tetapi bagaimanapun juga hal itu menambah suasana di hari ini makin romantis, makin susuit, makin mesra di antara Lesti dan Bilar yang selalu menarik perhatian kita semua. Apalagi saat bisik-bisik ketika si dedek Lesti ia ajari bagaimana mengendarai mobil sportnya. Bikin kita demen, bikin kita semakin baper. Apalagi Dedek Lesti juga tak berbeda dengan Rizky Bilar, juga berusaha blayer-blayer yang namanya knalpot dari ya mobil sport tersebut sehingga suaranya makin garang. Tentu hal ini menambah kegarangan kita yang udah rindu dan tidak sabar menunggu hari bahagia itu akan segera datang. Tentu mereka berdua sudah menyiapkan segala sesuatunya, terutama terkait dengan kebahagiaan yang akan segera mereka ya tempuh, yakni hari bahagia. Di hari itu adalah puncak kulminasi kebahagiaan dari mereka yang akan segera mengarungi bahtera rumah tangga. Tentu doa kita adalah semoga keduanya entar menjadi keluarga yang tak terpisahkan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya selama-lamanya bersama. Tentu kita bahagia melihat, menyaksikan kebersamaan Lesti dan Bilar yang makin hari makin tambah romantis, makin hari makin tambah so sweet. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian semua? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.